A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajmain Segala puji hanya milik Allah yang maha mendengar Maha dekat, maha menyaksikan segalanya Maha tahu segala isi hati kita Maha tahu apa yang kita pikirkan Maha mengatur segalanya dengan sempurna Tidak ada satupun yang ada di alam ini Kecuali takluk kepada pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala Apapun yang Allah inginkan Wa irid kabi khairin Fala rodali Tidak ada satupun yang bisa menolak dan apapun yang tidak Allah inginkan tidak akan pernah terjadi <tuh> Maka kita harus benar-benar meyakini bahwa Segala urusan itu akan menjadi baik kalau Allah yang mengurusnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Kita ingat-ingat doa Hmm, siapa doa wasiat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Siti Fatimah putrinya ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika wa asrihli sya'ni kullahu wa takilni ila nafsi tarfata ainin duhai Allah yang maha hidup yang maha mengurus segala-galanya sendiri terus-menerus jadi Allah maha mendengar Yang maha hidup itu ada maha mendengar Maha melihat Dan Maha mengetahui Tapi yang Al-Qayyum itu Muara dari asma Allah Yang maha kuasa Maha menggenggam Maha memiliki Yang tidak memerlukan siapapun Di dalam mengurus Mengelola seisi alam ini Birohmatika Dengan rohmatmu Astagith, tolonglah saya jadi dengan rahmat Allah tolonglah saya jadi kita ini memang hanya bisa tertolong dengan rahmat Allah wa aslihli kullahu perbaiki urusan saya seluruhnya artinya dari mulai apapun urusan yang kita miliki hanya Allah lah sesungguhnya yang kuasa wala takilni ila nafsi torfata ainin dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Ini doa akan lebih baik kalau kita ulang-ulang terus ya. Supaya masalah apapun, masalah kesehatan, masalah perekonomian, masalah persekolahan, masalah usaha, masalah bisnis, masalah Tang masalah pekerjaan, masalah apapun yang sedang kita hadapi, kalau Allah mengurusnya itu akan terurai dengan sangat baik. Ya Hayyu Ya Qayyum Birohmatika Astagid Wahai Allah yang maha hidup Yang maha berdiri sendiri Mengurus segala galanya Terus menerus Dengan rohmatmu Perbaiki urusan saya wala takilni ilan nafsi dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Ini adalah doa ketauhidan yang sangat-sangat penting untuk kita pahami ya. Paham di mana ini ya? Ya seperti yang tadi diungkapkan adalah ini adalah doa ketauhidan. Yang meyakini bahwa urusan kita itu sepenuhnya ada di dalam genggaman Allah, dan urusan kita itu menjadi baik dan mudah kalau Allah menolong. Ada satu lagi doa, yaitu doa Nabi Yunus kemarin dalam bincang-bincang dengan Syekh Ali. Beliau menganjurkan kita ini memperbanyak doa Nabi Yunus, nah, kalau beliau. Menggabungkannya dengan Solawat terlebih dahulu Karena kalau solawat akan datang Dibalas 10 kali Solawat uh, rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita Lalu berdoa La ilaha illa Anta subhanaka Inni kuntu minaz zalimin La ilaha illa Anta ini tauhid Tiada ilah selain engkau ya Allah Subhanaka Maha suci engkau semua jadi begini Ada tiga bab Satu tauhid Dua prasangka baik kepada Allah Dan yang ketiga adalah pengakuan atas dosa dan kesalahan kita Ini di dalam wirid-wirid selama, uh, selama dalam musim begini Dan selanjutnya Jangan pernah lupakan doa-doa ini di, Dengan keyakinan yang penuh ya kalau yang tadi bahwa kita yakin sekali bahwa ya hayu Allah tuh maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui. Ini seperti sekarang ini maha disaksikan, Allah maha teliti dengan apa yang Allah pikir, dengan yang kita pikirkan, yang kita rasakan. Dan ya koyum, <tuh> ya Qayyum itu Allah yang menguasai semuanya. Kalau kita ingin sesuatu yang kita inginkan dikuasai Allah. Kalau kita takut sesuatu, yang kita takuti juga ada dalam genggaman Allah. Kalau kita pun salah maka masih diketahui oleh Allah dan kalau Allah mudahkan akan mudah. Kalau Allah tidak mudahkan tidak akan pernah berhasil. Maka bulatnya keyakinan seperti ini maka kita menyerahkan kepada Allah birohmatika dengan rohmatmu, astagid tolonglah saya. Kalau kami nastagid wa aslihli perbaiki urusan saya seluruhnya seluruhnya. Dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Ini doa Rasulullah hadirin, sehingga kita bisa paham mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perkataannya ditolong Allah, pikirannya ditolong Allah, setiap gerakan tubuhnya ditolong Allah, langkahnya ditolong Allah, dalam mengurus kepemimpinan ditolong Allah, di dalam mengurus keluarga ditolong Allah, semuanya penuh dengan pertolongan Allah dan utuh kesuksesannya itu jangan pernah lupakan dan satu lagi doa yang harus selalu kita panjatkan adalah la ilaha illa anta nah, ini tauhid dulu pertama la ilaha illa anta tiada ilah anta engkau ya Allah artinya tiada yang berhak disembah tiada yang berhak semua pengorbanan lahir batin kita kecuali untuk Allah tidak ada kita berharap bergantung kecuali kepada Allah pemilik segalanya, tidak ada kita berlindung kecuali kepada Allah yang menguasai semua yang mengancam kita sehingga bulat Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini mudah dikatakan tetapi harus itu diperjuangkan karena ini intinya gerbang pertolongan Allah. Kemudian subhanaka maha suci Allah tidak ada satupun perbuatan Allah, ciptaan Allah, kehendak Allah yang salah, yang kurang, yang tidak lengkap, yang ada yang uh, berlebihkan, terlalu cepat, terlalu kurang. Semua apapun yang Allah lakukan pasti sempurna, tidak bisa didatangi kekurangan, kesalahan dari sisi manapun. Dan ada dannya ini. Allah itu Maha Suci dari segala kesempurnaan yang ada dalam pikiran kita. Ini kita sudah berpikir Allah itu maha sempurna. Nah, pasti kemampuan kita berprasangka baik kepada Allah itu masih, pasti tidak mencukupi dibanding dengan kemahasempurnaan Allah yang sesungguhnya. Hmm, gimana menjelaskannya? Jadi. Uh, Maha suci Allah dari kesempurnaan yang kita duga. Kita kan udah menduga Allah tuh maha sempurna. Dengan keterbatasan akal kita. Nah Allah tuh melampaui segala-galanya. Ke maha sempurnaannya. Ini Nabi Yunus ya. Dalam gelapnya malam. Dimasukkan ke dalam gelapnya lautan. Kemudian dalam gelapnya perut ikan. Betul-betul di dalam perut ikan. Ini nyata hadirin. Ya, banyak ada orang di perut buaya, di perut ular. Di perut ikan besar ada nyata ini. Dan beliau tetap berbaik sangka kepada Allah. Takdir berada di dalam perut ikan ini. Beliau yakin tidak ada yang salah. Dari perbuatan Allah. Tidak ada yang salah dari ketentuan Allah. Nah gongnya adalah. Ini kuntu minazolimin. Ini tuh. Saya ya Allah. Keadaan saya lah. Yang zolim, yang salah, yang kotor, yang hina dina, yang melawan ketentuanmu, melawan perintahmu, malah menikmati sesuatu yang kolarang. Saya salah. Nah, ini hebatnya: tauhid tidak menuhankan siapapun selain Allah, berprasangka baik atas semua perbuatan, kehendak, ciptaan ketentuan Allah sepenuhnya mengakui ini adalah dosa saya. Saya orang yang kotor, saya masih ria, masih ujub, tak kabur, saya belum sungguh-sungguh amanah, saya masih munafik. Makin bersimbah air mata, pengakuan. Dan ternyata inilah yang mendatangkan pertolongan Allah. Nah sahabatku sekalian, jadi besar harapan di dalam situasi kita diberikan kelapangan waktu, terutama di sepertiga malam terakhir ya baca doa ini dengan kesungguhan pengakuan hati yang asli e, tauhidnya yakin kepada Allah kemudian e, prasangka kita baik dalam segala keadaan karena Allah itu tidak mungkin berbuat salah dan jelek kemudian juga e, keberanian kita untuk terus melihat mengingat dosa dan aib kita inilah doa-dua-doa doa yang mudah-mudahan senantiasa kita bacakan dengan penuh keyakinan sehingga kita bisa melakukan peningkatan keimanan kita, perubahan akhlak kita. Dan ingat bahwa orang yang banyak tobat itu, Waman aksarul istighfar Ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan Wa min kulli daikin makhrajan Warazakuhu min haithu La yahtasib Satu akan dilapangkan dari kesempitannya Yang kedua diberi jalan keluar Dari segala jenis kesulitannya Dan yang ketiga Allah datangkan pertolongan yang tidak diduga-duga Dari mana saja jadi, walaupun kelihatannya tidak mungkin, tetapi semuanya sangat mungkin kalau Allah menghendaki. Terima kasih, sahabatku sekalian. <coughs> maaf, uh, kemarin sudah ada Syekh Ali, silahkan dibuka kembali, lalu malam harinya dengan Ustadz Bahtiar Nasir dan Dr. Aduh, maaf nih, oh Fahmi. Kemudian mudah-mudahan sesudah ini di radio ada Ustadz Roni al Fatah, semoga bisa menjadi jalan kebaikan bagi kita semua. Ya Allah, Allah wa Allah. Wahai Allah yang maha menatap, angkat musibah ini ya Allah. Lindungi kami dari segala penyakit lahir, penyakit batin, penyakit akal lindungi kami ya Allah dari segala kejahatan, kezoliman, akan sikap makhluk-makhlukmu, perbuatan makhluk-makhlukmu. Lindungi kami dari amal-amal yang tidak engkau terima. Lindungi dari doa yang tidak engkau ijabah. Lindungi kami dari ilmu yang tidak manfaat. Lindungi kami dari kesehatan yang menjadikan maksiat. Lindungi kami ya Allah dari segala niat yang salah, dari segala kemusrikan, dari segala kemunafikan. Lindungi kami dari kufur nikmat, dari ketidaksabaran, dari ketidakridoan terhadap Ya Allah lindungi kami dari semua amal yang menjauhkan darimu. Ya Rob berkahi, berkahi sisa umur kami ini. Angkat musibah ini ya Allah Angkat wabah ini ya Allah Ya Rabb berikan kesabaran bagi para pejuang yang engkau saksikan Berada di garis depan untuk membantu hamba-hambamu Berikan ya Allah kesabaran bagi hamba-hambamu yang sedang engkau uji Berikan husnul khotimah jadi suhada bagi yang engkau wafatkan dengan adanya musibah ini Berikan kesabaran bagi keluarganya dan berikan hikmah bagi kami semua ya Allah. Allah maftahlana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dal jalali wal ikram. Rabbana la tu'akhidna inna sina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isna hamaltahu ala alladina min kablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wafu'anna waghfir lana warhamna anta, maul anta maulana fangsurna ala al omil kafirin Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim amin ya rabbal alamin Alhamdulillah terima kasih sahabatku sekalian semoga ada hikmah dan manfaatnya kita akhiri dengan doa akhir majelis Allahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh